Halo. Ya, ramai orang nak tanya ayam motor dia kan. Lama tak buat video. Lama tak buat video lah. Berapa lama ni? Sebulan. Sebulan tu. Dua bulan tu. Dua bulan tu kan kita buat video. So, hari ni aku buat video boleh kan kau. Dua bulan tu kan kau. Satu busy, satu ada problem sikit kan. So, risau lah. So, kali ni aku nak on balik video untuk kau. Untuk motor aku, lah dalam video itu apa problem aku tak ingat lah itu, tapi yang sepastinya lah tu memang masa meter GPS tu bah putih, bila bah putih dia tiba semua. Kalau tak silap aku boleh letak dekat TikTok, aku boleh tengok video lagi dekat TikTok. Abang dah jemur warna silver, warna silver kan. So aku dah ingat warna apa yang masuk dengan kong warna kena biru ni. Aku dah fikir warna apa dah. Jadi aku buat desain yang sendiri lah. Aku dah tanya orang juga warna apa yang elok. So aku pun warna hitam lah. Warna hitam, dulu aku pernah buat lah warna hitam. Tapi dulu warna hitam semua kan. Dulu warna hitam semua. Hitam tu pun tu strike ku custom sendiri lah tu. Custom, bukan custom sendiri lah tu. Strike tu memang ada dah, cuma aku padankan dekat cover set hitam tu. So yang ni cover set hitam tutun kan. Tutun Thailand punya ni lah, Thailand punya jadi tu macam Thailand punya version lah. Tapi cover set ni, kalau hampa nak cover set yang tutun ni, hampa boleh cakap dekat IG ni, IG yang aku letak ni. So hampa boleh tengok lah, dia ada jual cover set, ada jual rim pun semua lah, hampa boleh cakap dia. So ni lah keadaan motor aku. Spek yang sama. Bukan 8 lah, sama yang sebelum ni lah, 66. Jet 4 pun yang sama jet 4. Cuma head lah aku tukar pakai head Leo. Dah clear lah sebelum ni, dah clear lah. Yang mana yang duk tengok tu clear lah, yang head Leo aku pakai tu boleh mati tengok ni. Head Leo tak ada ubah-ubah apa-apa. Untuk yang pakai head macam aku ni, sih modal lah kalau kata nak banding dengan dulu. Dulu aku pakai head LC, buat ubah lain, tapak muka head lah ubah lain. So makan modal kat situ. Kat situ head saja pun mahu tak mahu kena ada beli head, buat head. Lepas tu ada timing grand sak pun kena buat. Lebih kurang dalam
Dia kena dalam 1000 lah. Hampa kena habis memang 1000 lah. Tu kosong kan. Dalam tak ada air. Dalam macam rokat arm ke. Hampa kena cari lah tu. Kan bola tu hampa kena cari lah. So memang hampa kena habis 1000 lebih lah. Tu yang ni safe kau lah. Sebab hampa beli air ni dia kurang dalam dekat 500. Dia akan bagi rokat arm, valve, semua complete dalam tu. Sekali dengan intake pun semua. So spek bau ni macam mana? Mungkin hampa tanya aku kan, macam mana sedap ke spek bau ni? Spek bau ni bagi aku dia smooth, dia memang smooth. Nanang je 6 ni, nanang je 6 pula. Nanang je 4, smooth. Naik pun tak ada masalah apa. Cuma dia ada sikit di bahagian carburetor tu. Sebelum ni tune lah, kami test tune lah. Cuma dia dah tarik sikit, dia dah tarik sikit bahagian ujung tu. Mungkin dia kering lantai kong. Kami pun dah kepok pelampung dah. Daripada awal tu dia kering lagi awal. Dia kering daripada gear 2, gear 3 pun dia dah kering dah. Tu kami kepok pelampung. Try keluar untuk kepok pelampung. Jadi banyak kali sangat kepok pelampung. Yang di bahagian lah tu kami cuba tebuk. Kata orang tebuk kata terus dia jadi macam tak apa nak sentar. So aku tukar betul lain. So duk mencari lagi. Lalu ni dia kat dalam semua lah. Cuma ada sikit lah. Lalu pelayan tu biar lu kita naik dulu. Nanti kita akan touch up lain sikit lagi. Baru kita terlibat kat kau-kau geng. So macam mana? Nak dengar bunyi kan? Eh? Jom. Nak dengar bunyi kita kena pi tengah nu sikit. Tengah sikit lah. Sebab sini kau buat bising kan? Exhaust ni pun bising sangat. Aku pun dalam proses nak pasang exhaust HPHP tu. Dah pasang lah tu. Cuma pasang balik yang ni sebab nak buat JPL. So kita pasang balik yang ni, kita tengok benda macam mana. Aku pun ingat nak touch up sikit exhaust tu. Nak bagi dia clear lagi. So tengok lah hari apa. Kita akan stesa on video balik. Apa yang risau, on video balik untuk apa. Kita kasi payung exhaust HPHP yang kita buat lain sikit lagi. Alright. So jom kita tolong kita nak. Okay. So kita start lah betul ni, kita start kat sini lah. Sebab aku pun nak try naik. Bukan nak try naik, nak naik lah. Dah try naik banyak kali dah. So, ni aku dah payung ni ambo. Sebab lama sangat aku try on video ni. Jadi lah masuk dalam pekan. Aku memang tak macam ni dia jadi ingat. Memang ingat gila. So stay tune untuk next video. Kita up tentang exhaust. Aku nak pasang exhaust HPHP ni. Exhaust HPHP ni aku mungkin akan adjust sikit lah. Seperti yang mana aku tunjuk kamu.
dia okey, cuma dia agak bukan dia ni, dia macam ada simpan sikit lah macam ni. So nanti kita akan lock sikit lagi, kita akan cuba lawahkan dia sikit. Okay, so nanti kita pasang exhaust fan. Alright, stay tuned untuk next video. Jangan lupa support aku, bagi yang baru dalam channel tu, jangan lupa like, komen dan share. Dan bagi yang dah lama, kadang-kadang bila dah lama ni dia ada problem sikit dekat YouTube, dia ter unsubscribe, apa boleh subscribe balik. So stay tuned, stay support aku, gang. Alright, kita jumpa next video. Bye bye, assalamualaikum.